Sallu ala Nabi Muhammad Niki Alhamdulillah pun rugi di tengah-tengah kita yang tadi dilantunkan lagu sampai ajal menjemputmu ini ngomong berarti tetap setia orang bakal bergerak hadirin dan hadirat monggo Niki saya kembalikan ke MC dulu untuk MC nya wonten masih ada apa sudah turun ada monggo MC

Sallu ala Nabi Muhammad Duduk mawon Mas, duduk mawon Mas, duduk mawon, duduk mawon. Nih. Kersane tenang duduk mawon, jenengan duduk mawon. Nah. Mboten tenang, Bu. Mas Makanya buatan tenang ibu-ibu bang. Dia duduk mawon, duduk mawon. Loh. Nek, nek jenengan terus ngoten. Niki terus mureng-mureng nih mungkin. Okay. Pun jenengan ngalah mawon, jenengan ngalah loh. Loh. Jenengan ngalah mawon. Ah, pun. Wong ngalah ya gelem. Aneh. Ya. Eh. Angel, uh -huh. iya memang memang tugas tapi nggak apa-apa pun duduk mawon, biar nggak teriak-teriak, oke? Okay? Nah, duduk mawon, uh. Pak, jangan duduk mawon, biar ibu-ibu ini nggak teriak-teriak. Masya Allah. minta tolong yang di depan biar duduk ngoten lho ya nggih lho malah nyawang rene ah pun oh, sudah sudah nggih yeah. sepindah malih kula dongaaken sing jawab salam umure barokah rezekine lancar sing duwe utang dan lunas. Para habaib, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Al Habib Musin Al Idrus lan para habaib ingkang lintu-lintu nipun ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dene setunggal mugi-mugi boten ngirangi ras hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya lan ingkang tan sakuluh hormati para pejabat ingkang hadir wabil khusus semua petinggi desa Sumberjo Bumi Harjo, Bumi Harjo lagi gak tiga itu tulisan belas lagi wabil khusus semua petinggi desa Bumi Harjo sembuh kecamatan apa ya gak tiga itu tulisan apa ya ngerti es gak ngurus gak ngurus gak ngurus oh. <laughs> wayai kan ya di siap neket mang eh. dah kulowong blitar apa ya ngerti daerah kene ke awakmu kilo nyapo bangga ngatek mana kilo nyapo eh tugasmu kini jogoson apa biar lingguo nih jamaah iki lho. nih jamaah tugasmu ki lho nyapo? Aja angel-angel to dadi wong ki aja angel-angel. Manganmu ki apa Masya Allah. Masyaallah. Gumun aku. nih jamaah ae. Karepmu aku karep kok pek Dewi ngono. Rondo-rondo pengen rohong ganteng ngerti yo. Lan Kang tansah kula seluruh para pemuda yang luar biasa, pemuda RW 01. Semoga para pemuda yang mengadakan acara ini menjadi para pemuda generasi penerus bangsa. Subhanul Yaum Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Amin Allahumma. Amin. Lan seluruh masyarakat Bumi Harjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Para muhibin-muhibin, Al Habib Musin Al Idrus, sedaya Mawon hadirin hadirat engkang dipun muliakan Allah. Alhamdulillah ngapunten pulau niki dugi merigi terlalu malam karena memang nggak tahu ternyata perjalanan pun mak nyapu lagi kok ngecepret diwigi. Niki, kalau mboten saya gedangu-dangu karena ini masih ada jam kedua, jadi di sini itu jam pertama masih ada jam kedua, jadi ngapunten ingin katahi, penting kalau wes salam, terus kok sawang, terus wes, <tuh> <tuh> Jadi ngapunten, alhamdulillah, walaupun tubuh saya keadaannya kurang sehat, tapi alhamdulillah kalau memperjuangkan jadwal-jadwal yang sudah ini. Karena saya tidak ingin para jamaah yang hadir ini kecewa. Jadi bukan karena yang ngundang, tapi karena jamaahnya yang hadir. Semoga semua yang hadir ini mendapatkan umur yang barokah. Kesehatan lahir batin. Dan semakin bersemangat untuk terus membaca sulawat ke baginda Rasulullah Wasallam. Alhamdulillah. Saya yakin semua yang hadir ini orang yang mengharapkan kebahagiaan. Karena apa? Bahkan untuk mendapatkan kebahagiaan mereka semua berjuang. Ini ladang ya ini. Ada yang di ladang sor gedang, sor kambil. Mungkin ada yang berangkat mulai sore. Mungkin ada yang budal maca ayu. mulih luntur kabeh nek udan. Nggih Ene info ngaji karo Gus Ikda nek wedaan ke jam 12 awan. Ra ini ampek koyo meja karambol. Nah. Biasane kudung kuning ngene biasane. Lah. Tapi kudung abang luwih nemen. Nah. Tapi alhamdulillah Saya yakin semua yang hadir ini adalah ahli surga yes. Kalau memang tidak mencari kebahagiaan Tidak mungkin jenengan-jenengan ini pasti pilih di rumah Duduk manis atau mancal kemul selimutan ini Pilih turu Wong hawa ini penak turu tapi karena panjenengan ini memang orang-orang yang dikehendaki menjadi orang yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu tidak mengenal hujan, tidak mengenal blitok, tidak mengenal ladang. Kan ini resiko bahaya ini. Nenek ulo gondrong biar repot Ulo gondrong ini ulo sini jero sarung ini lah. lah. Tapi alhamdulillah. Enggak muda, enggak tua, enggak perawan, enggak janda. Masya Allah orang Jepara semangat luar biasa. Semoga semua yang hadir ditektir menjadi ahli surga. Amin Allahumma Amin. Alhamdulillah. Jadi mengatakan tentang kebahagiaan. Pulau ngemuti apa yang pernah didawuhkan Syekh Saleh Aluseh di dalam kitab Khutubul Mimbari Asa'adah. Jadi ada beberapa pokok kebahagiaan. Artinya apa? Ketika seseorang baik itu orang Jepara maupun orang Blitar ataupun orang Indonesia Pokoknya, manusia cucunya Nabi Adam kok ingin mendapatkan kebahagiaan? Pokok kebahagiaan ini harus ia dapatkan, karena kalau seseorang itu tidak mampu mengumpulkan pokok dari kebahagiaan, ya hidupnya akan terus tidak akan bahagia. Banyak uangnya belum tentu bahagia, cantik istrinya belum tentu, ganteng suaminya belum tentu bahagia. Yang ngaji ganteng pasti bahagia. Jelas, sampai kalau mak-mak lali aru utangi, lali aru masalai, lali aru buju, lali aru buju nih masya Allah tuwek tuwek ngono ya. Jadi saya soleh aluseh itu mengatakan ada tiga pokok bahagia. Anak usulah saadah ayat jemaal maru fi hayatihi salah satu ada tiga pokok kebahagiaan, tiga pokok untuk menggapai kebahagiaan. hajamian, nafsahu Yang kemudian ketika tiga pokok kebahagiaan ini dia kumpulkan dalam hidupnya, maka dia akan mudah untuk mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhir, akhirat. Nah, tiga pokok kebahagiaan ini apa saja yang harus kita kumpulkan? Artinya, ketika seseorang itu tidak memiliki satu pokok saja dari tiga pokok tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberi kenikmatan kepada panjenengan, jenengan ini mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut. uang nek ra isa pinter-pinter bersyukur. Wis to, arep duwite akeh kaya apa, arep bojone ganteng kaya apa. Wis to, hawane iki panggagrang sangahe. Duwe bojo ayu. Wah, ayune luar biasa, Bodi kok ok, gitar Spanyol. Ya to. Ayu dhewe sak desa apa kene? Bumi Harjo. Tapi ya kuwi sing lanang gak tau syukur. lekas mari anak sitok wetenge rada gedhi hawane pengen noper tombok. ae ya prawah wis rada ora trima ae kok malah rusak weh gak trima ae gak duwe syukur wis wong wis duwe omah duwe omah duwe mobil duwe anak duwe motor tapi gak iso syukur panggammu meteruh tanggane ngedukne kulkas kulkas lebokne sirah pikir sampai subuh Areh tanggane tuku mobil, mobil puwikir. kok ngendi tuku avansah dhuwit kok ngendi? Sanuk ngi nguthuyul. Wah. Avansal sirah pikirmu mat ngeluae. Semerep habipe nggian ya Allah, habipe kok nggian teng. bangir, la bojoku kok koyo kucing anggora. Irunge mlesek. kejani menung sobo kucing <laughs> wes ngeraito akhirnya mumet eh. ketika seseorang itu tidak pandai untuk bersyukur akhirnya hidupnya pusing tok mumet tok ngeluh tok apa nenek kakek mikir nikmati tangga nih iso iso mati nih kebleken bandane tang tangga nih karena hasil survei membuktikan banyaknya orang yang mati muda atau banyaknya orang yang sering sakit pusing ini karena memikirkan angan-angan masa depan depannya padahal kabeh menungso kuwi nikmate wis enek jatai dewi dewe bagiane enek dewi dewe maka dari itu kunci kebahagiaan yang pertama adalah syukur pandai-pandailah bersyukur lah carane syukur sing tepat niku pripun sarfun ni'am li ta'atil tilah Jenengan dua awak sehat, tinggi sulawatan kali Habib Idrus. Jenengan dua nikmat, omah api tinggi ibadah, tinggi hormati tamu. Jenengan dua rezeki tinggi soda, soda ko, as soda koh tasudu baban minasuk... Soda akan menutup tujuh puluh pintu keburukan. <coughs> Niku kudawe kancing nabi. Lah uang nek pandai-pandai bersyukur, insya Allah lah insya Nah, gunikmate bakal tam, tambah. Tapi nek uang ora tahu syukur, kudunge wis apik, panggah kurang apik. Tas e api, kurang apik neh. Gincune wis apik ngerti gincu jenengan. Bibir. Bibire wis apik, mau arep ngaji arep Masa Allah. Kadang nek nggih celak teko utek ngene. karo obah mripate sapuduk. ketip-ketip ketip-ketip ngono ketip. Oh wah dibenakne heeh oh oh. terus akhirnya nih bibiran masalah mangan bakso ora no, usah nggecaos wis abang kabeh tapi panggah kurang syukur ae yo wis gak bakal dhek ngalami kebahagiaan uripe mumet jenuh eh hey, panggah ngrasakku kurang mulakno pokok kebahagiaan adalah gimana kita itu mampu memanfaatkan kenikmatan dari Allah dan kita gunakan sebaik-baiknya. Artinya memperbanyak rasa su syukur. Ketika seseorang memperbanyak rasa syukur, nikmatnya otomatis akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua, pokok kebahagiaan. Wes iki cepet-cepetan, mesakne sing panggenan kedua. Nomor loro, kuncinya kebahagiaan nopo? Wabtalana wa aujaba alaina asobru tu jahul balwa. Ketika Allah mendatangkan ujian terhadap panjenengan, gimana sebisa mungkin panjenengan itu mampu untuk bersabar? Kok enek wong jeporo susah, mumet, ojo sampai melayu neng maksiat, neng iso melayu neng ni majelis sholawat. melayu neng ni majelis taklim, neng dalam gusti Allah singonok neng bumi masjid. mas, wiritan zikir. Lah ngoten ora cah nom-nom ngono kae kadang, kadung pacaran pirang-pirang tahun. dilalah terapi karo wong liya. Akhire sambate karo orang tua. Tapi orang tua ora orang tua sing asli, anggur orang tua. Wis akhire mendheme ngombe baigon. Baru gestatus nafas ini sudah enggak ada artinya. Dilala, sing ngomentari status Israel. Oke okay, bos, OTW, lima menit tekong gen. Barawak ya. Eh. Lah iya, malah baru. Malikum salam biar tahu lagi Modelmu kayak lawang no. <kuh> Nah, Lah, mulakno nona ujian, sabar. Lah yukalifum nafsan ilahus usaha. Allah itu sudah Menakar kadar kemampuan. dadi Jadi uj ujian itu su sudah sesuai dengan kadar kemampuan ham. hambanya banyak. Uang diuji iki sing sabar. Uang diuji iki sabar. Logos. Jangan muni sabar penak. Jangan jajal dados kulo. Lagi loh. Bahasa ini masih ngono dong. Aku istiten. Pokoknya uang ini diomongi sabar loh, Semisal habib itu terus Sabar, sabar loh. Beb. Jangan buat ngerasa ini datus kulo Jenengan merasa ini harus sekolah masih gak kuat. Lo habib itu juga dari kowe. Tapi buatin niku, semua kadar ujiani panjenengan ini sudah sesuai dengan kadar kemampuannya panjenengan. Bahkan kok menungso diuji harus gusti Allah. dawai pun kanjeng Nabi Muhammad saw. Ida ahabulillahu abdan ibtalahu. Ketika Allah itu mencintai hambaNya, Allah itu malah mendatangkan ujian untuk hamba hambaNya. Mulangno panjenengan ya mah diuji. Iki tandane nek jenengan iki ditresnani Gusti. Allah mulakno kuwi ndang balio ning Gusti. Allah entuk ujian sing sabar, kedherane duwe ujian, anake diomongi angel. Kowe aja ngamuk-ngamuk, malah anak sesone iki pancen bocah kaya setan. Waduh. Lah mbok muni ngono ya malah mandi dadi domo. Anake malah kelakuane kok setan tenan. Nek iso nek ngamuk iki nyeneni anake ngene, bocah kaya idam. Lah.

Anak ketarane angin, berarti cowok kalau batu ecek, Wajak ini sholawat, tawasul, ini bambai, tawasul ini Wajak ini sholawat, tawasuning, tawasul nih kanjeng nabi, wajaknya nih solat seake ake sebul nih, Bujo ketarane turu cekel batu ecek, nih istighfar se-ake-ake, istighfar rakodel, tahlil, tahlil rakodel, talkinai. rakodel, tahlil rakodel, tahlil rakodel, susah entuk ujian titik tahlil untuk ujian titik gak gelem mara ning masjid, jerene ibadah rasuki-suki. Lah kok kira mesjid ATM apa piye? Nah, mulakno nek entuk ujian kok Gusti Allah eling niku tandane tresnane ni Gusti Allah sak dateng panjenengan panjenengan, fa insabaro izdabahu dan ketika panjenengan mampu bersabar atas ujian Allah izdabahu, maka panjenengan akan dimuliakan oleh Allah. Allah hasil survei membuktikan banyaknya orang sukses di masa depan karena pernah bersabar yang sangat pahit dengan ujian di masa masa lalu biyen uduk sopo sopo biyen dinye uang biyen wis uang pinggiran direndah rendah nih, dianggap dia anggap tapi dia mampu bersabar dan, dan terus konsis untuk taat kepada Allah akhirnya dimuliakan oleh Allah. Allah wa in rodiya dan ketika seseorang itu mampu ridho atas keadaan dirinya, oke lah saya dijadikan sebagai pedagang saya ridho, oke lah saya dijadikan sebagai petani saya ridho, oke lah saya dijadikan sebagai pengusaha mebel saya ridho, wa in istopahu. Ketika seseorang itu mampu ridho akan takdir hidupnya, akan langkah-langkah hidupnya saat itu istopahu maka dia akan dipilih oleh Allah menjadi orang yang istime, istimewa. Kados Habib Idrus ngerti niki ahli solawat jamaah kata Masya Allah ini ada riadoh riadoh khusus dari nenek kakek moyangnya, dari pendahulu pendahulunya. Akhirnya cucunya dimuliakan oleh Allah. Akhirnya dan begitu juga panjenengan, jenengan saat niki seregep tirakat, seregep riadoh, rekoso dilakoni sabar gak ngeluh ning Gusti Allah curhat ini Gusti Allah tapi gak kaken ngeluh artinya konaah mampu menjalani takdir-takdir hidupnya geser nih terus kunci sing terutama pokok yang pertama adalah jenengan mampu terus bersyukur kedua jenengan terus mampu berusaha untuk bersabar Atas semua ujian dari Allah dan berusaha ridho atas takdir Allah, dan yang nomor tiga pokok dari kebahagiaan adalah wahasulaminna wahotoya, al-istighfar. Jenengan ketika jenengan itu sadar, ketika jenengan itu sadar, penjenengan itu adalah pencipta dosa, hari-harinya pen, mencetak dosa. Ya niku tapi sadar nung <tuk> beten nih bentino niku nyetak dosa. <tuk> wes contoh rasa ngelangel saat niki ngaji ketarane mantuk mantuk enggih ya Allah wah bener niki cocok sing diomongin gus si, ikdam. Seso isu ilo es is itu so mane bener nggak? Sekarang ngaji ini nggak semangat solawatan wah sama Habib Idrus wes ngowe nih ya na na ya na na tapi besok itu lo kita sudah nyiptakan dosa lagi bu kayak no kopi toh, bu kopi piye pahit apa lagi ah ngongkan ngongkon nai rapat kayak ngkei -nge duwe sengamu ai dusone neh mana ini bojo seso ke dusone neh apa neh duso neh kita itu pencetak dosa maka dari itu nek pengin bahagia pokok yang nomor tiga adalah wa khusla minna wa khutoya wa aujaba alina al istighfar walaupun panjenengan itu pencetak dosa yang istiqomah Gimana sebisa mungkin panjenengan ini terus memohon ampunan kepada Allah, memperbanyak membaca istighfar. Maka dari itu kiai-kiai kita itu selalu mengajarkan habis salat astagfirullahaladzim alladzi la ilaha wa <tuk> Tapi ya itu kita mari salat kadang malah golek HP. Buka TikTok delok gusik dam. Lah, biasanya kudung coklat biasa ini. tapi sing paling nemen kudung ireng lah <tuh> jadi sebisa mungkin panjirani terus perbanyaklah membaca istighfar jaluk ngapur gusti Allah ojo oh, panggang rasa bener ay. salah satu kehancuran manusia ketika dia itu sudah merasa benar dan orang-orang yang dihadapannya itu semuanya menurutnya itu salah Agre pangga nganggep wong salah. Masane Kae iki paling bener paling luar biasa. Lah nek wis lekas ngono kuwi potensi dadi Firaun wong kuwi. Lah Firaun ni kan ngoten Firaun ni mungguh e Dheke iki bener dhewe. Kabeh wong salah. Lah mlah nek jenengan lekas duwe watak-watak sing ngono kuwi Enak wong nyapo salah, enak wong nyapo salah. Tapi kowe dhewe munggumu istimewa, keluargamu dhewe munggumu istimewa, anak-anakmu dhewe munggumu istimewa. Lah ini, ini sudah potensi kamu itu menjadi Firaun. Lah iki ndang akeh-akeh istighfar, akeh-akeh njaluk ngapura ning Gusti Allah. Lah koyo syukur, sabar, tobat akeh-akeh istighfar niki wau, niki lumpukno ning awake panjenengan. Terus ketika ada hawa nafsu, yang memang bisa dilawan oleh tiga pokok kebahagiaan itu tadi, lawanlah. Semisal lagi mempunyai nafsu, nggak terus kurang kaya, kurang kaya, kurang kaya. Jurus yang pertama su, syukur, gini nyerang. Semisal lekas gue nafsu ne. pengen berontak, tidak bisa sabar atas keadaan hidupnya. Pengen bunuh diri, ingin mengakhiri hidupnya ingin menyelesaikan hidupnya langsung pakai jurus yang nomor dua Sa sabar luang sing sabar kan ora trimo dekeng ane pusat ning dindi arugusti Allah innaulah maas sobirin we masa Allah we ning dindi Allah lah ketika panjenengan itu terus istiqomah melakukan dosa seolah-olah panjenengan itu tidak takut dengan dosa-dosa panjenengan pakai jurus nomor tiga yakni memperbanyak to tobat mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika tiga pokok kebahagiaan ini panjenengan kumpulkan dan untuk melawan hawa-hawa nafsu di hidup panjenengan insya Allah panjenengan akan hidupnya bahagia. Baik orang itu mencaci panjenengan, "Weh, kueki iki wong ra duwe apa-apa. Kowe iki wong ra Jenengan akan terus bahagia. Enek wong nyaci panjenengan, Woi, kue ya elek, ya Allah, ya Tapi ya mampu mengumpulkan pokok kebahagiaan tadi. ya akan baik-baik saja. Allah, merasa dekat dengan Allah, ya 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 Allah, kita tiang ahli maksiat ini, ya Allah, ya Allah, ya ya Allah, ya Allah, Muhammad. Jadi urip niku simpel, pokok jenengan gelem syukur terus, jenengan niku wow gelem sabar akan ke, ke, kehidupan panjenengan. Pokoknya prinsipnya PP nak mawon, roh nikmati wong liowo, wo kape wong gin bagian ini dw de, nikmatono bagianmu dw dw, insya Allah enteng, urip panjenengan enteng ora beban, roh tonggon itu ke mobil, wah ini panjen rezekimu, alhamdulillah aku melok ma. Marem, aku melok bunga, tanggane ngrabekne anak anake-anake tanggane elek mantune ayu wah alhamdulillah luar biasa ayu-ayu tiba ne picek ya ngono yo wis alhamdulillah wah iki berarti mantumu iki yo alhamdulillah mantumu yo ayu melok seneng to lo melok bahagia insyaallah nek jenengan uripe kok ngoten niku uripe gayeng bahagia terus yang paling penting malih nek pengen padang uripe padang akhirate ojo oh, ninggal no ngaji insya Allah wong nek istiqomah ngaji fa azza wa jalla yuhyil kuluba binuril hikmah Allah azza wa akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmunya para al alim ulama kama yuhyil ardul maytata biwabil sama seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang mati dengan turunnya air hu hujan insya Allah Kau yang ngaji ngerti ini ayam nombatan... Lho ni raper cowo sesuk njajal, panggung wis dibubar, iki rejeng wis dibubar kabeh son wis bubar kabeh sesuk lingguan ni kini diwin njajal. Ragelem toh. Tapi krono baru kaya ngaji, baru kaya ulama, baru kaya kumpul kali tiang soleh, masya Allah neng sorgedang rasanya poh. Kalo neng juru kamar asini double blower, ayo prah. Ayem ikliwat, ayo prah. Alhamdulillah padahal bokonge kecokrak Ri Yo tau wes linggu ranyaman, sembarang kalir. Sesuk ingin jajal lagi. Apa i garva? Ah garva garva i sesuk jajal kau nengkot gini gelem orai. Orang gelem. Kerana baru kayak ngaji, masya Allah hati ayam padang kabeh. Pun ngatun gih. Kalau tak nyelesai ini tugas selanjutnya. Jenengan neng ini surau sah bubar. Kalau tak geser neng sebelah. Wow. Se, ini rumahnya yang paling jauh mana coba? Eh? Magelang. Coba kudung hitam, baju hitam, magelang. Yo, kasih mic, kasih mic. Se, gentenan, gentenan. oh, sudah selesai, Bib. Oh, jangan saya, Bib. Doanya panjenengan aja, Bib. Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ya. bu? Nama saya Dian Gus dari Payaman Magelang. Sini Magelang berapa jam? Empat jam, empat jam lima jam. Masya Allah. Oke, cocok. Lah iya, kan lumayan ke tenten. Kau yang isi rai cah lah. banser. Eh, Sini Magelang 4 jam. Ya. Naik apa? Naik mobil. Sama? Suami. Berdua tok berarti. Ya. Masya Allah. Memang ada saudara di sini. Ada saudara di sini. Derek Habib Oh, jama'i Habib Musin. Masya Allah luar biasa. Jadi Habib Musin kemana-mana selalu ikut. Oke. Paling jauh ngawal beliau dari mana? Dari Jeporo. Oh Jeporo, masya Allah. Sudah berapa tahun solawatan? Ya, tiga tahun ikut bepung. Tiga tahun. Apa yang dirasakan biar dapat uh, buat motivasi yang lain? Ya, hati rasanya tentram, tenang, aman, damai. Lah Gitu, Gus. Masya Allah. Yang ini orang-orang garangan-garangan kayak pengen tenang, pengen damai. Kadang malah mangkat nyanyi. <laughs> oh, oh, mari nyanyi yuk kemeng me. Anjen bocah tolol. Ya Allah, ini loh ditiru Budian ya. Budian, oke. Okay. Kemudian sangoni piro iki? Patang jam, patang jam berarti patang atau sewu. Alhamdulillah. Coba dites dulu kan tiga tahun, tiga tahun ikut solawatan. Ayo solawatan yang hafal apa? Nek gak hafal dilongi satu. Tibil kulub, nariah, apa apa. Nggih. Napa? Ya ya bareng-bareng ya. Coba Budian. Di sini biaya piye lali. Allahumma, Allahumma sholli sholat ala, ala sayyidina muhammadin, tibill qulubi, allah wa iha wa abdani wa. <Sessimuk> Abesori wa ziyaiha wa ala alihi wa sohbihi <Sessim> lumayan walaupun ngarepe roda lali. Wah wow. kurang sito, patang ato sok. Kurang sito, ber. <Sessim> Alhamdulillah. Nih, e, e, nyandunganik lo sehat. Oke, amin. Mugi Gusti paling sehat panjang e, umur. Alhamdulillah. Terima kasih, Beb. Barokallah. E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis muga istiqomah nek ngawal Habibe nggih gitu. to. Masyaallah, golek ayam Gek ini enak. nggih ngeten iki lho, selawatan ngajian murah ngeten iki. Apa kudu ragat akeh kan mboten? Sak akeh-akeh pangga akeh nek refreshing metuning. Di, ndi ngono ragate luweh akeh. Ngeten iki murah meriah cengengesan, Wes apa neh bonus roh Gus ganteng lumayan. Lah. Pun ngoten nggih. Niki mengke mesakne sing jamaah mriku. Mesakne ngoten nggih Bib, ngowa punten ingkang kathah nggih Bib nggih. Pun saking kula eh niki mengke kersane dipimpin doa kali Habib Idrus. Dalem tak pamit riyen Bib, mboten izin, mboten antun Bib. Oh ya Allah. Doa singkat niki dipaksa Habibe kula wis ikut perintah kita. lirido ila wasfati rasulullah wa karomatil auliya wa maunatul ulama ila nabil mustofa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i ma syaikhina ya allah al fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ida siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa giril maghdubi alaihim walad dhalin amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali wa sultanik. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma habib al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasidin ya Allah. Allah marzukna takwa wal istiqomah wa khusnal khotimah ya Allah nyanda tusakan sedoyo ingkang hadir ahli ilmi wa ahli khair ya Allah ahli jannah ya Allah ya Allah nyan kita sedoyo umur ingkang barokah ya Allah ilmu ingkang manfaat barokah ya Allah ilmu ingkang nyelakan kita sedoyo datang panjenengan ya Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina nabiha. min jami'il ahwali wa afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahiru nabiha min jami'i sayiat wa tarfa'u nabiha inda ka'la ka darujat wa tubaliu nabiha aksol goyat, min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adab benar wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim amin Niki jenengan ampun kondurin kersane di Bubar akan habib G, G acara niki Husnul Khotimah, ngertiin G? Nge? Pon gula tak geser, nyelesai akan sing beri Saking gula cekap semantan. Minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita tutup majelis dengan tali